guys, kembali lagi di channel Al7. Oke, kita kembali lagi di gameplay Two Point Hospital. Oke, coy. Nah, ya kita masih berada di episode yang ternyata ini sebenarnya kelihatannya gampang ya, tapi ternyata sulitnya minta ampun ya. Kenapa gue bilang sulit? Karena kita penghasilan kagak ada sama sekali, coy. Alias tuh rumah sakit gratis. Kenapa dibilang gratis? Karena ternyata di sini tuh ada penyakit epidemik, cuy. Kemarin di episode sebelumnya kita nyembuhin orang sakit yang nyembuhin vaksin ya. Vaksin sih. Gue jadi bingung. Nyembuhin orang yang terkena penyakit menular ya, yang jalan tuh kayak zombie gitu. Terus kalau kita sembuhin itu harus pakai vaksin, cuy. Dan kita cuma dikasih 20 vaksin sebelum penyakitnya menular. Kita harus memvaksin orang itu supaya bersih gitu ya. Dan memang kita harus jeli melihat orang itu berjalan gitu. Tapi yang jelas itu penyakit gampang sekali menular ya. Misalkan gue udah misalkan ada 5 orang yang terinfeksi gitu. Terus gue sembuhin dengan 3 orang ya. Dan sisa 2, 2 sisanya itu gak kelihatan gitu. Tiba-tiba udah nambah lagi gitu yang kena infeksi. Tapi itu gue baru ngalamin sekali sih di episode yang sebelumnya. Ya mungkin nih episode kedua kemungkinan ada gitu. Nah, di sini gue masih bingung dah untuk menghasilkan duitnya gimana ya. Karena yang gue tahu cuma dari public target. Karena gue pakai price ini ya di episode kali ini tuh nggak ada ngaruhnya, cuy. Mau gue naikin 100% juga kagak ngaruh ternyata nih. Tuh. Ya, gue udah nyoba reputasi ini pun mereka nggak turun gitu. Karena memang gratis, 100% gratis. Dan ternyata itu ada caranya, cuy. Dari ternyata tuh bisa dari sini. Gue baru tahu lagi. Ini kita coba cancel ya. Terus kita ganti. Nih, tuh. Ini ternyata tuh dapetin 20.000, cuy. Caranya gitu. Aduh, kenapa nggak dari kemarin gitu. Dan kita cuma punya satu ruan research lagi kan. Aduh, ini kayaknya perlu gue jual ya untuk ruang marketing. Ya udah kita lanjutin aja ya. Ini harus gue jual sih, nggak bisa nggak gue jual. Kemudian ini gue copy, gue bikin ruang baru untuk research nambahin duit ya. Dan ternyata mahal banget ruang research, coy. Gimana nih? Gila betul, 46.000. Gile. Tunggu deh. Ini memang harus ada yang gue jual gitu kan. Tapi apa gitu, semuanya penting, coy. Aduh, ya udah nggak apa-apa, jual itu dulu marketing ya. Langsung kita play aja langsung ya. Nih udah kita, nah itu udah kita research untuk duit ya. Kemudian ini juga kemungkinan gue pengen, oh ini ada public lagi ya. Oke, bagus. Dan surgery belum bisa ya kita ngasih surgery karena duit kita sangat tipis, cuy. Nah, kemungkinan di sini gue pengen banget nambahin training untuk research ya. Ini research wajib banget sih. Nah, kebetulan kita ada 2 dokter. Nah, ini kayak semuanya wajib bisa research sih. Gini kali ya, tuh. Habis langsung. Kayak jangan semuanya dulu kali ya, satu-satu. Ya satu-satu. Jangan semuanya dulu, coy. Gini aja ya, setengah ya. Dah. Let's go. Gila betul ya. Research itu sangat penting ternyata untuk dapetin duit di episode kali ini ya. Tapi waduh, kacau sih asli. Dan sekarang promote staff member, oke. Itu ada yang gampang ya. Coba biar cepet dapet duitnya, langsung aja gue giniin ya. Kita cari staff ya. Terus kemungkinan yang bisa kita naikin yang mana gitu. Mungkin dia kali ya. Dia udah punya kemampuan lebih banyak gitu. Atau dia nih. Nurse ya. Udah level, udah senior kan. Ah, tapi udah gak bisa berpromot dia, coy. Yang bisa itu coba ini deh. Nurse nggak bisa juga. Mana ya yang bisa di promote kagak ada sama sekali. Apa open message
Kagak ada cuy. Tidak ada yang bisa dipromot ya. Ada, ini apa nih? Ini dia lagi sedang baca ya. Coba kita lihat. Ternyata tidak ada satupun yang bisa kita promot, kecuali sudah di training ya. Gak bisa kita paksa naikin ke promote. Aduh, ya udahlah. Mau gak mau harus nunggu sampai kelar itu. Ini aneh trainingnya. Ya udah, gimana kalau dipercepat ya? Karena kita butuh duit banget ya. Duit kita udah tipis banget. Dan yang gue perluin adalah ruangan research kembali ya. Gue sangat butuh ruang research. Nah, ini yang gue bilang ya, epidemic warning ya. Di case 10, apa episode sebelumnya nih itu. Ada 4 yang terinfeksi. Kemudian kita disediain 20 vaksin. Nah, itu kalau bisa kita langsung sembuhin itu orang ya sebelum penyakitnya menyebar ya lebih banyak gitu. Ya, contohnya kayak sekarang aja ya. Yang zaman kita ini sekarang lagi corona ya, oke. Okay? Mungkin gue pause, bakal gue cari slow aja ya, kita cari slow. Nah, ini nih salah satunya tuh. Yang jalannya kayak zombie, langsung gua kasih. Kemudian ada lagi. Biar pelan-pelan aja biar kelihatan. Entah dia di mana nih, sisanya. Enggak kelihatan sama sekali, coy. Nah, nih. Infected 3. Nah, ini dia salah satunya juga. Sip. Dan sisa 2 lagi ya. Entah dia berada di mana. Ini gue harus jeli banget, gue pelan-pelanin nih. Nah, ini juga salah satunya. Apakah sudah menyebar kah? Sisa satu, oke. Sisa satu. Di mana dia? Harus kita temuin satu orang itu sebelum menyebar. Entah di mana. You may have noticed the composer of the piece of music I played earlier. Belum terlihat sama sekali ya. Cornelius Stuckenglock. Satu orang itu. He led an interesting life, did old Cornelius. Briefly married to a jacket potato. Sebentar. Gue lagi fokus banget asli. Nyari satu orang itu. Sebelum virusnya menyebar, apa jangan-jangan di sini ya? Enggak dong. Masih infected satu loh. Ya dia posisinya bingung gua. Lalu apa dia belum datang ya? Aduh, asli nggak kelihatan. Buru nyebar dah. Gua rasa dia lagi duduk sih. Tidak terlihat sama sekali ya. Aduh, gak kelihatan asli. Wah, udah nyebar cuy. Naik nih ya, lihat. Infectednya 2. Entah dia yang mana nih. Gak terlihat sama sekali, sumpah. Ya, duit kita pun minus ya. Gue butuh promote. Aduh, gak kelihatan dong. Gak ada ya. Sumpah dah. Waduh, kacau. Waduh, fraktur. Belum bisa ya, kita belum bisa. Surgery juga mohon maaf. Tidak bisa. Mana ya? Wah, 7 infected. Wah, udah nyebar cuy. Wah, kacau. Sini jangan-jangan banyak. Asli gak kelihatan. Itu apa lagi? Thermal comfort. Waduh, bentar ya. Gue lagi nyari orang yang terinfeksi. Oh, ini nih kayaknya. Bener gak sih?
Wah iya betul, di daerah sini ternyata. Oke, udah kena banyak nih. Yup, kita sembuhin perlahan-lahan. Ada tiga. Jangan-jangan tiga lagi nih. Gue rasa sih. Eh, betul ya. Tuh. Jelas sekali. Ini juga. Yang ini juga nih kemungkinan. Belum jalan sama sekali dia. Ayo, please, ada yang jalan. Yep, betul ya. Selesai nih. Belum, masih ada satu lagi. Wait, wait, wait. Wah, asli satu orang lagi. Nggak kelihatan sama sekali. Dia tuh susah banget bedain sama yang takut sama yang terinfeksi ya. Gerakannya sama gitu. Aduh, satu orang lagi. Di manakah dia? Gak kelihatan, coy. Aduh, sial, sumpah gak kelihatan. Thermal convert gue tambahin. Ah, gak ada duit, coy, lupa. Asli, gak kelihatan, sumpah, gak bohong gue. Surgery, tidak bisa, ya. Wah, ini dia. Susah banget nyarinya, oke. Epidemic selesai ya. Di rumah sakit kita, dan kita cuma dapat berapa nih? Tiga, ini kali ya, pokoknya total ini kali ya, coba. Ah, nggak nutup coy. Ya udah, please lah, selesai ini please. Ayo, gue butuh ada satu orang yang bisa dipromot. Nggak ada satupun yang mau dipromot, gila. Ayo kita training lagi, mungkin research lagi ya. Gue butuh semua dokter harus bisa research. Dokter junior nih. Dan gue mau ngajarin dia dah. Dan sudah kita bisa normalin lagi ya. Please lah. Gue butuh apa lagi ya? Bentar. Gue lagi mikir, bentar. Oh iya. Ini tadi apa ya? Aduh kok gue jadi lupa ya. Price. Staff dong. Nah ini bisa gak promote? Gak bisa dong. Waduh gimana nih? Padahal gak bisa dipromote. Ya udahlah, apa kita terpaksa kita pinjam duit ya? Biar ini lagi. Wah, tapi utang kita semakin lama makin turun sih. Nunggu utangnya balik dulu ya kali ya. Gua enggak bisa maksain soalnya. Waduh, ini nanggung amat nih thermal, sumpah. Duit kita minus kagak duit buat bikin. Sial betul, ya. Nah, banyak yang pakai ini kan. Toilet jadi nambah nih. Untuk unblock 8 toilet ya. Ini keburu gede lagi deh minusnya. Ayo please, ini duit nih. Radiator tuh, cuma nambahin radiator doang gampang. Aduh udahlah, kagak ada yang bisa dipromot coba. Aduh duit kita tekor coy, coy. Apakah duitnya sudah mulai menipis hutang kita? Gue pengen lihat loannya. Waduh, si gede coy. Gak bisa. Kalau gue paksain lagi, minus duit coy. Tinggal cure 5 pasien with egg beaten tuh gak kelar-kelar gitu. Apa sih? Ah, ini juga banyak hantu pula kan. Gimana nih? Staff, please, janitor.
pada istirahat apa gimana sih? Nah, sedotin kek dari tadi. Oh my god. Dah, gue bikin normal kan. Kan enak. Gila, banyak kotor gitu ya. The shadow of a mysterious package that's been sent to me at the station. Could this be the forces at B finally quieting this beacon of outrage? As what sits before me, some kind of biohazard response to all of my descent. We'll find out later in the show. Kita cepetin aja kali ya, biar cepet. Let's go lah. Ike Beaton gak kelar-kelar gitu. Terus gak ada yang minta promote juga gitu. Apa karena duit kita minus kali ya? Apa gimana, gue juga gak tahu sih. Asli ini tempat yang paling berat tuh. Minus lagi, gila. Waduh, kayaknya kita salah strategi ya. Jadi harusnya tuh sebenarnya kita harus bikin ini nih, research. Tapi kalau bisa bikin ruangan yang murah, karena template yang kita bikin tuh mahal-mahal cuy. Karena dibikinnya level 5, level 4 gitu, jadi kemahalan. Ternyata berpengaruh. Wih, ada yang bisa dipromote. Langsung aja, promote. Beuh. Ngurangin duit kan, lumayan. Dan mungkin bisa gue normal lagi sebenernya. Kita duit kita masih minus cuy ya. Masih minus. Kemungkinan gue akan coba ngelon deh, adalah jawaban terakhir gue adalah ngelon. Save. Ini juga bisa lagi nih. Oh, ini kembaliin nih, kembaliin utang 31.000. Sama aja, gali lubang tutup lubang. Ya, sama aja cuy. Dan yang sekarang gue butuhin adalah bikin ini ya, biar dapet duit nih. Thermal convert ya, radiator ya, boleh. Tapi udah pada panas semua tempatnya. Oh, ini ruangan-ruangan ini ya. Oh, ya wes lah. Nih, gue kasih tuh. Selesai tapi. Ya wes lah. Selesai langsung. Terus gue mau bikin ruangan riset yang murah ya, gak usah mahal-mahal, please. Sebentar gue bikin dulu ruangan riset yang murah ya. Apa ruang riset ini kita jual aja ya. Habis itu kita bikin lagi yang murah gitu. Bangun ulang. Mana sih riset? Oh ini. Bikin yang murah, please. Ya, pintu sini. Nah, mesinnya langsung aja gini. 25.000 mahal juga, cuy. Ternyata. Wah, emang mahal, deng. 35.000. Eh, kok ada komputer ini ya? Sebelumnya belum ada loh. Super komputer. Oh, gitu. Wah, template baru dong. Ya. Ya udah, kita bikin ruang seminimalis mungkin ya. Coba mungkin. Gitu. Dan kabinet juga ya. Yap. Tuh, 65.000. Udahlah, tar aja ya. Mahal betul. Aduh, gimana nih? Gak bisa sama sekali, cuy. Oh iya, ini aja deh, staff. Gue butuh mana sih pekerjaan? Nah, dokter ya, dokter. Nah, ini dia. Dan wajib research ya. Dan yang belum bisa ini ini psikiatri, oke. Nah, ini dia khusus ini aja ya. Gue pengen buat dia untuk research. Dan Alef wajib. Ini belum ada di Lux Clinic. Main step juga belum ada. Tapi gak apa-apa sih sebenarnya, belum ada. Ya, yang penting jangan ini dulu. Jangan dikasih. Pest control juga jangan ya. Tapi kalau gak ada yang jaga pest control gimana? Gak apa-apa dah. Tinggal ini ya, belum diajarin. Yaudah, gitu aja ya. Ini psikiatri, oke. Okay. Yowes, gitu aja. Eh, tunggu. Itu kok ada yang gue kasih ini ya? Nih,
yang research, oh ini jangan dulu deh tuh. Dia khusus research ya, sama siapa ya kira-kira, ini aja deh khusus research juga karena belum ada sama sekali ya. Bentar, gak ada yang jaga ya. Yaudah, cuma satu juga ruangnya. Dah. Bingung gue. Ayolah, ini gak ada yang nyembuhin apa sama sekali. Buset dah. Satu orang lagi, cure 5 pasien biar duit kita balik. Terus biar kita bisa bikin ruang research ya. Dan ada public lagi. 75.000, get a level 4 X-ray. Oh my god. Ya ampun, X-ray itu mahal ya. Apa ini kita jual aja kali ya? Ini gak kepake juga nih. At office belum ada kan penyakit yang kepalanya kura-kura lagi. Iya ya, belum ada ya. Udahlah, jual aja 32.000, mantap kan. Yo man, ini kok gak mulai sih? Tunggu, statusnya, infonya. Wait, kayak X-ray ya, gue butuh bikin ruangan X-ray level 4. Coba X-ray 42.000. Yap, level 3 ya. Bentar dong, jangan dicepetin. Gue butuh naikin ke level 4. Kalau gitu kita tambahin lukisan ya. Udah lah, tempel aja. Oke, dah. Duit berapa? Kok gak bisa sih? Kenapa? Oh, pintu. Oh my god. Nih. Oke. Deh. Oh, langsung dapet 75.000. Dah, langsung gue bikin lagi. Untuk ruangan research ya. Kita copy aja langsung. Langsung kita bikin sini dan murah kan, 46.000. Oke. Sip. Dan ini gue langsung research untuk duit kembali ya, biar cepet. Nah tuh. Oke. Terus sama ruangan, gue butuh ruangan. Aduh, mahal betul. 35.000. Yang murah apa ya? Cari-cari ruangan yang murah. Ah, ini 25.000. Kecil banget ya ruangannya. Tunggu. Tapi paling murah sih. Ini mahal banget, 45. Gila, 30.000. Ya udahlah, paling murah aja nggak apa-apa. Yap, kita bikin aja dulu ya. Dan duit kita tinggal segitu, coy. Gila, jual. Jual beli inian ya. Waduh, reputasi kita turun lagi kan. Ini kelamaan asli dah. Kesel banget gue. Untuk cure 5 pasien doang yang gak kelar-kelar gitu. Pasti minus lagi nih ntar. Coba, utang kita udah berapa nih? Buset, baik betul utang. Pest control. Ya ntar ya lah, gak ada. Ntar, ini kita kelarin lagi nih untuk DNA lab level 4. Jual lagi. Untuk tutup, gali lubang, tutup lubang ya. Aduh, 43.000 lagi. Sisa 30.000. Terus tadi suruh bikin apa ya? Gue lupa dah. Ntar. Aduh, tadi apa ya? Inbox. Kagak ada. Tungguin dah, tungguin muncul dulu. Yep. DNA lab ternyata level 4. Kita lihat harga ruangannya berapa. Harga ruangannya 63.000. Udah lah, kagak ada duit. Iset dah. Mana nih, kayak emang kita udah salah strategis ya. Kita udah mencoba keras ya, ternyata di sini tuh sulit banget ya. Memang gue baru tahu gitu ada rumah sakit yang gratis, total gratis ya. Ini first gameplay gue untuk di rumah sakit ini, yang sebelumnya kita penghasilan selalu dapat dari rumah sakit gitu, dari pembayar. Tapi entah kenapa di sini rumah sakit gratis gitu, kagak ada pemasukan sama sekali tuh, ya. Jadi kemungkinan cuman duit masuk tuh cuman dari sini cuy, dari penelitian ini, research ya. Atau enggak dari public-public target gini kita dapat duit masuk gitu.
50.000, 50.000, terus 75.000 gitu ya. Jadi kemungkinan ya untuk episode kali ini mungkin gue sudahin dulu sampai di sini ya. Jadi nanti di episode berikutnya gue akan coba restart ya. Mungkin gue coba restart, gue ganti strategi karena di sini menurut gue gagal ya. Ya kita duit kita udah minus cuy. Gue nggak tahu gitu kalau memang benar-benar gratis rumah sakit. Coba kita baca ya. Di sini ada inboxnya tuh keterangannya. Tuh. Mungkin ya gue lemah bahasa Inggris kali ya. Gue nggak paham nih apa artinya. Tapi yang jelas dia cuman bilang ini sih nih. But we won't receive income for any diagnosis tuh. Ini yang nggak gue baca nih. Aduh, salah juga sih di awal ya. Gue nggak tahu ternyata di sini tuh gratis. Karena biasanya juga memang apa ya? Kita selalu bisa menyelesaikan misi-misi itu tidak terlalu sulit gitu. Karena penghasilan di two point hospital adalah utama sih menurut gue. Karena gampang gitu memperolehnya. Tapi ternyata di episode kali ini ya, bukan episode kali ini, maksudnya di rumah sakit ini ya, benar-benar totally apa ya, gratis gitu, nggak ada duitnya sama sekali ya. Jadi kemungkinan untuk episode berikutnya ya, gue akan coba ulang ya untuk gameplaynya di rumah sakit ini ya. Gue akan atur strategi gimana caranya kita seirit mungkin ya, seirit mungkin. Jadi gue tidak akan mengeluarkan duit ini dari pasien yang membutuhkan. Mungkin gue kan ada tuh yang membutuhkan apa ruangan apa gitu. Nah itu gue belum bisa bikin. Mungkin gue akan suruh pulang dulu apa send patient home gitu. Karena memang kalau gue bikin gak ada duit ya gitu kan. Nih terus apa lagi ya? Mungkin gue akan coba menyelesaikan public target ini nih. Ya karena duit kita pemasukannya cuma dari sini tuh. Dan duit kita udah minus. Gue udah ngelon-ngelon juga ya. Loan kita udah tuh, udah total ya. Ini udah gak bisa minjem lagi cuy. Udah nol ya. Utang parah. Ya. Jadi untuk episode kali ini mungkin gue gagal ya. Untuk pertama kali gagal ya. Jadi nanti kita akan, berikutnya kita coba lagi ulang ya. Untuk di rumah sakit kali ini. Coba kita akan taklukkan di episode berikutnya. Oke okay? Mohon maaf sekali ya. Kita akan coba restart ya. Gue udah beli ini juga nggak ngaruh ternyata. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel L7. Kemudian kalian bisa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari channel L7. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, share, dan komen videonya di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, mantap kuy. Gatot kaca cuy, gagal total. Ya wes lah. Kita akan coba perbaiki di episode berikutnya. Oke, okay, bye-bye.